sobat bediler dan para pencinta senapan angin di seluruh Indonesia. Salam bediler, berjumpa lagi bersama saya pastinya hanya di Jaya Airfall Kediri, Jawa Timur. Oke sahabat bediler, dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu ya sahabat bediler. Dan kali ini saya akan mengulas orderan senapan angin dari sahabat bediler di seluruh Indonesia pada tanggal 29 Desember 2022 yang siap di packing dan dikirim di hari ini juga. Nah oke, mungkin dari salah satu orderan senapan angin ini bisa menjadi referensi bagi sahabat bediler yang ingin memiliki senapan angin. Oke, yuk langsung saja kita lanjut untuk mengulas satu persatu orderan senapan angin ini yang akan kita packing dan dikirim di hari ini juga. Tapi sebelum itu, jangan lupa like, share, comment, and subscribe di channel YouTube ini. Dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru seputar senapan angin dari Jaya Airfall. Oke, yuk langsung saja kita akan mengulas satu persatu orderan senapan angin dari sahabat bediler. Nah, untuk orderan yang pertama yaitu dari Ibu Kamalia dari Kabupaten Bungo, Jambi. Nah, untuk orderannya sendiri yaitu ada senapan angin PCP Fusion 2560 AK47 lipat hijau hitam plus manometer. Nah, jadi seperti ini ya sahabat bediler untuk tampilan senapan anginnya. Nah, senapan angin ini sudah dilengkapi dengan manometer yang terletak di bagian bawah popor senapan angin yang berfungsi untuk melihat tekanan angin yang ada di dalam tabung senapan angin. Nah, untuk popornya sendiri juga memiliki corak yang tentunya sangat berbeda dengan jenis-jenis senapan angin yang lainnya. Nah, untuk popor senapan angin ini memiliki perpaduan warna hijau dan hitam ya sahabat bediler. Oke, untuk bonus perlengkapan dari orderan senapan angin ini sudah mendapatkan spare part, kemudian ada mimis tester, peredam standar, tali sandang. Nah, di tali sandangnya terdapat tulisan Fusion ya sahabat bediler. Dan kemudian ada STKS yaitu surat tanda kepemilikan senapan angin. Nah, pasti senapan angin ini sudah dijamin aman ya sahabat bediler karena sudah mendapatkan surat izin secara sah. Oke, lanjut untuk orderan yang kedua yaitu dari Bapak Sugiman Kalimantan Utara. Nah, untuk orderannya sendiri yaitu ada senapan angin Gejluk DWP Fusion 2540 AK47 lipat hijau hitam plus manometer. Nah, jadi seperti ini ya sahabat bediler untuk tampilan senapan anginnya. Nah, senapan angin ini sangat best seller banget di Jaya Airrifle. Nah, oke, untuk bonus perlengkapan dari orderan senapan angin ini juga sudah mendapatkan peredam standar, mimis tester, spare part, dan kemudian juga ada tali sandang yang terdapat tulisan Fusion ya sahabat bediler. Dan tentunya juga sudah mendapatkan STKS yaitu surat tanda kepemilikan senapan angin. Oke, yuk lanjut untuk orderan yang ketiga yaitu dari Bapak Anggi. Nah, ini dari Sumatera Utara ya sahabat bediler. Untuk orderannya sendiri yaitu ada senapan angin Sub Fusion 2565 Magnum Hitam Chrome. Nah, jadi seperti ini ya sahabat bediler untuk tampilan senapan anginnya. Nah, senapan angin ini menggunakan sistem pompa tangan ataupun sering disebut dengan uklik. Dan seperti biasa untuk bonus perlengkapan ini sudah mendapatkan peredam standar, mimis tester, spare part, tali sandang, dan tentunya juga sudah mendapatkan STKS yaitu surat tanda kepemilikan senapan angin. Oke, yuk lanjut untuk orderan yang keempat yaitu dari Bapak Amin Hatta dari Nusa Tenggara Timur. Nah, untuk orderannya sendiri yaitu ada senapan angin Gejluk DWP Fusion 1960 Dragon of Crème plus manometer. Nah, jadi seperti ini ya sahabat bediler untuk tampilan senapan anginnya. Nah, senapan angin ini memiliki popor yang tentunya sangat berbeda dengan jenis senapan angin yang lainnya karena dari popornya memiliki perpaduan warna krem dengan coklat dan tentunya sangat menarik ya sahabat bediler. Dan juga untuk bonus perlengkapan ini senapan angin ini juga sudah mendapatkan peredam standar, spare part, mimis tester, terus kemudian ada tali sandang dan tentunya juga sudah mendapatkan STKS yaitu surat tanda kepemilikan senapan angin. Oke, yuk lanjut untuk orderan yang
terakhir yaitu dari Bapak Adi Hambali Sulawesi Selatan. Nah, untuk orderannya sendiri yaitu ada senapan angin gejluk DWP Fusion Mini 2540 plus manometer. Nah, untuk senapannya sangat mungil ya sahabat bediler. Nah, mungkin senapan angin ini sangat berbeda dengan jenis senapan angin yang lainnya. Nah, karena dengan modelnya yang sangat mungil ini, mungkin senapan angin ini sangat mudah dibawa kemana-mana ya sahabat bediler. Dan seperti biasa untuk bonus perlengkapannya pun juga sama seperti yang sebelum-sebelumnya, yaitu sudah mendapatkan mimis tester, peredam standar, tali sandang, dan tentunya tidak lupa sudah mendapatkan STKS yaitu surat tanda kepemilikan senapan angin. Nah, pasti semua jenis-jenis senapan angin ini sudah pasti dijamin aman ya sahabat bediler karena sudah mendapatkan surat izin secara sah. Oke sahabat bediler, mungkin itu saja untuk ulasan orderan senapan angin dari sahabat bediler di seluruh Indonesia pada tanggal 29 Desember 2022 yang siap di packing dan dikirim di hari ini juga. Nah oke, terima kasih ya sahabat bediler bagi yang sudah order pada hari ini. Semoga barangnya selamat sampai tujuan dan tentunya dijamin aman ya sahabat bediler. Karena dari kami sebelum melakukan packing ataupun pengiriman selalu kami cek terlebih dahulu dan juga kami uji coba terlebih dahulu. Nah jadi sudah pasti kami jamin aman ya sahabat bediler. Oke, terima kasih sahabat bediler. Saya undur diri dulu dan salam bediler.